Jadi Allahu Akbar Allah. Jadi datar Allah Allah. Jadi datar saja oke. Okay. Allahu Akbar Allah. Ah. Nah, ada cewek itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Nah, dalam kesempatan video kali ini, insyaallah di video kali ini saya akan membuat tutorial kembali, yaitu tutorial azan irama bayati. Nah, sekarang kita pindah irama ya, ganti irama. Sekarang kemarin kan irama azan Mekah, Ros, dan sekarang insya Allah kita lanjutkan ke irama bayatinya ya. Kemarin udah tuh ya, azan Mekah, Ros, sama tinggal bayati. Nah, insya Allah video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jadi di video kali ini azannya ya, insya Allah kalian bisa mengikutinya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube bagi Biarka. Insya Allah konten-konten saya ini banyak manfaatnya bagi kalian. Nah, oke. Okay. Langsung saja saya praktekkan ya. Kita dari nada awal ya. Irama bayati. Ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, jadi nada pertama itu jadi Allahu Akbar Allah. Jadi datar Allah Allah. Jadi datar saja oke. Okay. Allahu Akbar Allah. Ah. Ada cewek itu. Allahu Akbar. Saya lagi deh pertama. Allahu Akbar Allah. Nah, lagi dan ada pertama Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi nada yang pertama itu kalem aja ya, ambil datar dulu, terus pertengahannya ada cengkok cengkoknya belok ya. Allah datar terus cengkok. Allahu Akbar Allah. Belok lagi pas mau ke terakhir ya, ada nada yang belok-belok cengkok ya. Allahu Akbar. Terus nada kedua Allahu Akbar Nah, jadi nada kedua itu nada yang akhirnya itu hampir sama ya, karena kita untuk melanjuti nada yang berikutnya ya. Ashhadu an la, jadi hanya nggak panjang. Ashhadu an la ilaha, ashhadu an la ilaha illallah. Jadi kita praktekkan dulu. Ashhadu an la ilaha illallah.
itu, dan ini ada yang pertama, yang kedua asyhadu alla ilaha illallah ya. Jadi asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah. Ya berarti kan asyhadu alla ilaha, nah, masih dari pertama ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi sebelum ke nada yang terakhir itu kan datar. Jadi sebelum datar itu cengkoknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, akhirnya tadi si huruf H-nya itu jangan panjang ya, tapi dipendekkan. Ash, jadi sya-h ya. Ashhadu an la, ashhadu an la. Jadi situ ada nun bertemu la ya, jadi harus ditahan. Ashhadu an la ya. Jadi itu kalau di dalam hukum tadi itu asyhadu alla nun bertemu la, berarti idgham bila guna ya, ditahan, maksudnya tidak ditahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua asyhadu alla ilaha illallah. Oke, saya perhatikan dari Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Datar ya ujungnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi nanda Allahu Akbar dan asyhadu alla itu hampir sama tapi rada beda ya. Kalau yang pertama kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang kedua itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang kedua asyhadu alla asyhadu alla, jadi hanya jangan dipanjangkan ya, jadi dibaca pendek. Asyhadu alla ilaha, dua rakaat. La ilaha illallah. Nada kedua asyhadu alla, asyhadu alla ya, jadi hurufnya itu harus jelas ya kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa datar, bisa cengkok. Nah, mungkin video kali ini sampai asyhadu an la ilaha illallah dulu ya. Nanti kita lanjutkan di part 2-nya, yaitu asyhadu anna Muhammad Rasul dan seterusnya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga kalian bisa mengikutinya dan mempelajarinya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Ayub Jaharka. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.